Doa penuh mukjizat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Gembala yang baik, aku bersyukur kepadamu. Engkau adalah sumber mukjizat dalam hidupku. Mukjizat-Mu sungguh agung, tak pernah sirna dari dunia. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui isi hatiku, pikiranku, saat hidupku penuh tantangan dan pergulatan. Engkau mengetahui saat aku sedang khawatir, bingung, takut, dan sendiri. Engkau juga mengetahui kesedihan di dalam lubuk hatiku terdalam. Tuhan Yesus, Engkau tahu tekanan dan air mata yang kucurahkan. Engkau mengetahui jeritan hatiku terdalam yang tak mampu kusampaikan. Tuhan Yesus, kumohon padamu untuk datang sebagai penolongku. Anugerahkan mukjizat-Mu dalam hidupku, ya Yesus. Tuhan Yesus, tanpa mukjizat-Mu, aku tidak berdaya. Tuhan Yesus, terkadang aku terlalu takut, terkadang aku terlalu lemah. Aku tidak bisa melakukan ini dengan kekuatanku sendiri. Aku membutuhkan-Mu, ya Yesus, sang sumber mukjizat. Tuhan Yesus, aku merendahkan di hadapan-Mu dalam situasi yang sulit ini. Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatanku. Engkau penolongku dalam kesulitan dan permasalahan yang kuhadapi. Tuhan Yesus, peganglah tanganku dan janganlah biarkan aku terjatuh. Curahkanlah rahmat-Mu ke atasku dalam waktu yang menyesakkan ini. Bahkan dalam segala kesulitanku, aku selalu percaya kepada-Mu. Walau aku terjatuh, terpuruk, tersisih, aku ingin meluhurkan, memuliakan, dan memuji-Mu karena Engkau penuh mukjizat. Tuhan Yesus, jagalah aku dalam situasi sesulit apapun. Jadilah sumber kekuatanku. Jadilah sumber mukjizat dalam hidupku. Biarkan hidupku penuh mukjizat yang kurindukan dan kumohon saat ini, ya Yesus. Biarlah hidupku penuh kedamaian memenuhi hatiku. Biarlah keyakinanku semakin dalam. Tuhan Yesus, aku tahu aku harus berjuang dan keluar menjadi pemenang dalam setiap peristiwa kehidupan. Aku percaya pada sabdamu bahwa engkau tidak akan meninggalkanku. Engkau selalu menyertaiku. Tuhan Yesus, aku menyerahkan situasi yang sulit ini ke dalam naungan-Mu yang suci.
Tuhan Yesus, dengan penuh iman aku memohon dan meminta mukjizat-Mu yang kubutuhkan dalam hidupku. Tuhan Yesus Kristus, aku mohon kebijaksanaan dan bantuan dalam situasi sulit ini. Hapuskanlah air mataku. Aku penuh beban. Peganglah tanganku yang rapuh dan ringkih ini. Tuhan Yesus, izinkanlah aku menerima beban ini, sehingga aku dapat belajar darimu. Tuhan Yesus, Engkau selalu lembut dan rendah hati. Di dalam namamu, aku menemukan kedamaian. Tuhan Yesus, hatiku dapat tenang bersamamu. Engkaulah sahabatku, sang sumber kedamaian. Tuhan Yesus, dampingilah aku. Selamatkanlah aku, ya Tuhan Yesus. Engkau memintaku untuk memaafkan sesama tanpa batas. Aku memaafkan semua yang telah menyusahkan hidupku. Aku memaafkan mereka yang membenciku dan menginginkan aku terjatuh. Aku memaafkan mereka yang telah berbicara kasar kepadaku. Aku memaafkan mereka yang berusaha menjatuhkanku. Aku memaafkan mereka yang membenciku. Aku memaafkan mereka yang menganiaya aku. Aku memaafkan mereka yang menipuku. Tuhan Yesus, aku menyerahkan mereka di bawah kakimu yang suci. Semoga pengampunanmu menghapus segala kebencian mereka terhadapku. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas kehadiran-Mu dalam setiap kesulitan yang aku alami. Tuhan Yesus, biarlah tangisan dan jeritan hatiku sampai kepada-Mu. Segala kepercayaan ini kuserahkan kepada-Mu. Tuhan Yesus, dalam waktu yang sulit ini, aku yakin aku dapat melewati segalanya bersamamu. Engkau selalu menyertai langkahku. Tuhan Yesus, semoga kesulitan ini mendekatkanku kepada-Mu. Tuhan Yesus, buatlah aku benar-benar berpasrah pada karya penyelamatan-Mu. Bimbinglah aku melewati waktu yang kadang terasa sulit. Bimbinglah setiap langkahku. Bantulah aku untuk terus bekerja keras dengan penuh kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus, Engkau adalah harapan bagi yang putus asa. Engkau adalah penghiburan bagi yang telah kehilangan harapan.
Engkau adalah terang dikala aku dalam kegelapan. Engkau pembawa damai bagi hati yang terguncang. Engkau yang akan membawaku keluar dari kesulitan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tuhan Yesus, aku kagum atas segala mukjizat yang Engkau lakukan di dalam Injil-Mu. Engkau sungguh Anak Allah. Angin, laut, dan gunung, segalanya tunduk padamu. Tidak ada yang mustahil bagimu, ya Tuhan Yesus. Persoalan yang terlihat besar bagiku, tetapi mukjizat-Mu jauh lebih besar, melampaui segalanya. Tak ada yang mampu mengalahkan mukjizat-Mu. Tuhan Yesus, aku sungguh percaya pada mukjizat-Mu senantiasa terjadi di dalam hidupku. Aku percaya padamu, segalanya akan menjadi baik adanya. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Aku memuji namamu yang kudus. Kemuliaan kepadamu, Sang empunya segala keajaiban dan mukjizat. Tuhan Yesus, aku mengharapkan mukjizat-Mu yang agung dalam hidupku. Tuhan Yesus, berdoalah dan limpahkanlah mukjizat-Mu seperti saat Engkau memberi makan 5.000 orang. Saat Engkau mengubah air menjadi anggur. Saat Engkau menyembuhkan orang lumpuh. Dan saat Engkau menyembuhkan Bartimius yang buta menjadi melihat. Tuhan Yesus, mukjizat-Mu sungguh luar biasa. Aku percaya Engkau akan datang dalam hidupku dan membantu menyelesaikan permasalahanku dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, aku yakin dan percaya mukjizat-Mu terjadi dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih atas mukjizat-Mu yang Engkau anugerahkan dalam hidupku. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah membuka jalan bagiku. Aku menerima mukjizat-Mu, kasih dan cinta-Mu dengan penuh syukur. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian senantiasa diberkati dan dilimpahi mukjizat oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa Justinus Juwadi, FIC.